Dua mata saya, hidung saya satu. Hey 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 sahabat Big Kids, kembali lagi nih bersama Big Kids. Kali ini Big Kids mau menjelaskan bagian-bagian yang terdapat di wajah atau kepala kita loh. Yap, seperti yang Big Kids nyanyikan tadi, kira-kira teman-teman tahu nggak nih fungsi dari mata, hidung, mulut, dan masih banyak lainnya? Kalau belum tahu, yuk simak informasi dari Big Kids ya. 1. Rambut, hair. Fungsi rambut adalah untuk melindungi kulit kepala dari sengatan matahari dan hawa dingin. Tak kurang dari 100.000 helai rambut yang tumbuh di kepala manusia dewasa, setiap helainya tumbuh dalam waktu 2 hingga 6 tahun. 2. Mata, eyes. Sebagai indera penglihatan, mata memiliki bagian-bagian yang memiliki fungsi tersendiri, baik bagian luar seperti kelopak mata dan alis, atau bagian dalam mata seperti kornea, retina, dan pupil. Teman-teman, apakah mata kalian mempunyai warna seperti hitam? Sebenarnya, jika kalian lihatnya warna hitam, tetapi warna sebenarnya adalah coklat loh. 3. Hidung, nose. Fungsi hidung yang utama adalah sebagai organ respirasi atau pernafasan. Dalam pernafasan normal sehari-hari, hidung adalah jalur utama. Udara masuk ke tubuh melalui hidung, dihangatkan, dilembabkan, serta disaring. Dan faktanya, lebih bagus bernafas lewat hidung loh daripada mulut. 4. Telinga, ear. Fungsi telinga sebagai indera pendengaran. Telinga berfungsi sebagai alat pendengaran jika ada suara yang masuk yang kemudian diterima oleh otak. 5. Mulut, mouth. Rongga mulut berfungsi untuk mengunyah, memproses makanan secara kimiawi, dan juga menyalurkan makanan ke dalam lambung. Jadi teman-teman, makanan yang kita makan masuk mulai dari mulut ya. 6. Pipi, cheek. Fungsi pipi adalah untuk menyempurnakan bentuk wajah kita dan juga untuk menjaga agar makanan yang sedang dikunyah tidak tercecer keluar dari mulut. 7. Bibir, lips. Bibir berfungsi sebagai tempat artikulasi, membantu menahan udara dari paru-paru sehingga dihasilkan bunyi-bunyi tertentu. Nah, itulah beberapa bagian-bagian yang ada di kepala kita. Sekarang sudah tahu kan fungsi-fungsinya? Kalau begitu, Big Kids izin pamit ya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa kasih like dan subscribe ya. Dan juga nyalakan loncengnya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!